Babon bro. Bro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Halo. Ada di mana? Dengan Kilang. Sudah sampai Kilang tadi. Oh, Pak Showroom. Oke. Rupanya di sini ya. Tengah buat apa? Lagi nyorok-nyorok nih. Oke, nanti aku datang terus ke kau. Oke, bere. Alright. Okay, assalamualaikum semua, salam hormat, apa khabar? Hopefully kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan dipermudahkan segala urusan, mengurangkan rezeki, dan yang paling penting sekali sentiasa berada dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT. Okay, kepada mereka yang baru saja singgah ke channel saya ucapkan selamat datang, dan kepada mereka yang dah support channel saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Okay, hari ini hari Ahad dan saya berada dekat tempat kawan saya iaitu ni Bro Dayat, yang tadi saya call tadi dengan Bro Gansa. Hari ni kita orang nak buat aktiviti menangkap ikan. Tapi yang special ni kita orang tangkap ikan tu tak menggunakan apa-apa alatan. Kalau korang nak tahu kita orang tangkap ikan macam mana, korang kena stay tune, korang kena tengok video ni sampai habis. Pukul berapa kan ni sekarang? Hari pukul 2:30 dah. Sekejap lagi kita nak gerak. Alright. So baru lepas solat, cuaca pun macam okey. Hopefully tak hujan lah. Sebab kita orang tadi dah usah dah tempat tu. Air pun tak tinggi. Boleh lah kalau nak masuk ke dalam tempat tu. So sekarang tengah tunggu ni, diorang bersiap. Mungkin kita orang akan pergi berlima. Saya, Gansa, Dayat, Chandra dengan Abang Fendi eh? Bukan. Apa? Dani. Abang Dani ya? Kenalkan sikit dekat dua yang sedang menonton ni. Okey, nama saya Gansa. Berasal dari mana? Saya dari Jawa Timur, Probolinggo. Orang Jawa lah iki. Jawa. Ya sama mong. Orang Jawa cok lali Jawa ni ah. Ada apa-apa pesanan tak untuk orang kampung ni? Kampung semua semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat semua. Musim-musim Covid ni. Musim-musim Covid jaga kesehatan di rumah, jaga baik-baik lah, jaga diri semua. Doakan kita yang kat sini semua sehat-sehat semua. Okey, semua dah ready ya? Dah, tinggal nak gerak ya. Hari ini ada penampilan khas Abang Danny. Kerminya gimana? Woi. Waduh kawat ini. Well, hi, I'm Kermit. I'm a frog. Daripada mana bang? Daripada Indonesia. Ini di mana? Daripada Indonesia. Ini nak menangkap ikan. Nak cari ikan. Okey, jom. Semua dah ready dah, barang-barang keluar. A few moments later. Okey, alhamdulillah dah sampai dah. Sungai dia tu ada dekat belakang bengkel ni. Alright, jom. Kita pakai slipper aja kerana di bawah itu banyak batu, banyak besi. Kita untuk siap siaga lah, jaga-jaga kan. Okey. Nah, itu ada kawan ada penampakan sikit. Pasukan pencari ikan. Terendangan. Yes. Terendangan dia itu. Modal dia pakai sarung tangan je. Betul. Betul. Inilah alat dia. Ini aja alatnya. Mana kita alatnya? Sarung tangan aja. Ini aja. Ya. Alat dia ni. Betul ke? Betul. Insyaallah kita dapat. Oh, yakin ah? Yakin. Yakin ya kamu. Sombong amat. Siapa yang nak baca doanya? Siapa nak baca yang, doanya? Yang inilah yang lebih tua yang baca doa. Yang muda-muda ikut yang baca. Yang mana baca doanya? Apa dia ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dengan konten kami kali ini akan menangkap sebuah makhluk, Jom. Oke, kita langsung aja jebur. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Alright, ni dia tempat yang saya beritahu tu.
korang akan masuk ke dalam sungai ni. Kita akan meranduk hari ni untuk mencari ikan dalam. Ini air dia apa? Air lagi pasang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Wih, dalam dul. Air sejuk. Wih, para apa? Para pinggang. Para atas. Perut ah, perut. Atas dul. Weteng. Tengah-tengah laju harus. Wih. Tapi air bersih ya. Kita, ini daripada mana ni? Kita bagi saya dari Kepulauan Jawa, Jawa Timur, Probolinggo. Air daripada mana dia jawab? Dah asal dia pula. Ada tukar pertanyaan. Okay. Ni Gansa, Bro Gansa daripada mana? Saya daripada Jawa Timur, Kepulauan Jawa, sebelah timur Probolinggo. Probolinggo ini Chandra? Chandra dari Batubara, Sumatera Utara, Medan. Oh, Dayat dengan Bro Denny pun sama juga daripada Kepulauan Sumatera. Okay, kita tengok ah, siapa yang dapat ikan dulu. Airnya agak dalam, jadi agak susah ditangkapnya. Biasa kita air biasanya sedang, kalau ini air dalam lebih. Sudah melebihi paras ya, pinggang ah. Ya, agak susah. Tapi ikannya ada? Insyaallah ada. Insyaallah ada. Oh, sekarang semua dah pergi ke kawasan masing-masing. Ah, macam Gansa kat sana, Chandra dekat sana, Abang Denny kat sana dan Dayat dekat sini. Oh, saya follow Dayat dulu. Tak kejut. Apa itu? Ada apa tadi tu? Dayat, penampakan apa itu? Penampakan ini. Ikan yang luar biasa ini. Lain macam lah tadi. Besar ya. Okey, alhamdulillah Abang Denny dah dapat lah ikan. Ikan apa ni bang? Teman-teman. Yang dinamakan ikan bandaraya. Boleh makan bang? Tak boleh. Betul ke tak boleh? Confirm ke? Kalau kita orang memang tak makan lah. Tak makan lah. Dekat kawasan saya panggil ikan bandaraya. Ya. Tapi kalau nama English dia, orang panggil ikan pleko. Ya, kalau Indonesia ini ikan Indosiar. Indosiar? Ya, yang boleh terbang. Katanya lah. Belum mula kena buat macam mana kan? Nak tangkap ikan kalau menggunakan tangan ni, apa langkah pertama yang perlu? Skill yang diperlukan untuk menangkap ikan menggunakan tangan ni? Okey, kita kena jalan slow-slow dulu. Pelan-pelan, tentu. Kalau airnya dangkal kan kita kan? Pelan ni. Tangan kita slow, kalau dia macam terlanggar satu benda lah, macam ikan. Tu, jangan terkuat. Slow, tekan tolak tepi. Baru sampai dekat tepi. Dekat terus lah? Dangkat dekat terus. Kalau besar macam mana kan? Sama juga macam tu juga. Tapi tak lepas kan kalau besar? Kan ikan besar kuat. Janjinya kena slow sikit kalau dah, kalau dah dalam dekat tepi macam tu baru kuat. Oh, baru kuat lah. Ha. Ikan apa tu bang? Ikan bandaraya ni. Okey, cuba tangkap. Tak tangkap. Lepas. Dah lepas? Larian. Okey, sekarang kita berada dekat sungai di area Kuala Lumpur. Dekat dengan lebuh raya MR2. Ni kawasan AU3. Sungai ni daripada mana? Jat, kalau kau tahu. Sungai daripada Hulu Kelang ah. So air dia boleh dikatakan bersih juga ayat lah. Bersihlah ini. Air dia tak kotor lah. Sebab sekarang pun tengah musim hujan kan. Sekarang ni seminggu boleh dikatakan 3-4 kali hujan. Macam tu. Saya lepak dengan orang Indonesia, saya punya slang pun dah tukar jadi Indonesia dah. Betul lah mas? Iyalah. Ya iyalah. What? Jadi kita bukan sekedar untuk menangkap ikan je tau. Habis? Kita untuk seronok-seronok. Iya. Kita punya apa? Misi yang sebenarnya adalah untuk seronok ya. Yes. So kalau nak pergi kat sungai macam ni, kena pakai kasut. Saya pakai kasut kerja saya. Kasut ni dia kasut getah. Nampak je macam kasut casual kan? Tapi sebenarnya dia getah. Brand Asadi. So kena pakai kasut lah. Mana Ayat? Ikannya? Ikan apa ini? Ikan talapia. Talapia, masih anak lagi ya? Iya, kalau ini kalau bahasa Indonesia-nya ikan nila. Ikan nila. Kecil-kecil kita ambil kan? Kita ambil, yang kecil kita lepas sajalah. Kita mau cari dia punya babon ya? Iya. Apa kabar mana ini? Ya, alhamdulillah guys.
kita baru mendapatkan satu ikan yang pertama, ekor ikan yang pertama. Mungkin selanjutnya kita akan mendapatkan lagi yang lebih babon, besar daripada ini. Lebih babon lah. Yes, alhamdulillah guys. Alhamdulillah, ikan yang pertama eh. Ikan yang pertama yang boleh dimakan lah. Tadi tu kecil-kecil. Hanya menggunakan tangan guys. Meraba-raba guys. Abang Denny ni hebat meraba ini. Kuek. Eh, dapat ke kan? Ha? Kita dapat kecil je tapi tak besar sangat. Mana? Tapi boleh lah. Alhamdulillah, ikan yang kedua lah. Yang kedua. Boleh lah. Masuk Pak Eko. Ikan yang kedua daripada Gansa. Pow. Yes, kita semua lagi guys. Wah, mantap. Alhamdulillah. Kita sudah dapat yang kedua dua kali. Dua kali dapat ini. Ikannya ada kan? Terselit lah. Ikan bandaraya rupanya. Eh, bukanlah, bukan. Bukan ikan bandaraya. Nampak ekor kan? Bukan bandaraya ni kan? Aku nampak ikan bandaraya. Ini ikan ketutu ni. Ya. Yeah. Ikan mahal ni. Oh my god. Wow. Dia terspek dekat besi. Terspek dekat besi. Okey. Pelan-pelan. Nak aku tolong tak? Yalah, ikan bandaraya. Bukan lah. Oh, ikan ketutu, bhai. Ikan ketutu. Oh. Kejap. Oi. Bye ah. Masuk dulu. Ya, jap. Oi. Oi. Oi, bonus bhai, dapat ikan ketutu. Oi, mantap coy. Ikan ketutu ah. Mantap coy. Hush. Oi, ikan ketutu ada dekat first sini. First time saya dapat ni. First time dapat ikan apa ni? Ikan ketutu. Sebab saya dah berapa tahun kat sini tak pernah dapat. Ikan ketutu ni memang disuka dekat kawasan-kawasan yang tebing macam ni. Jenis ketutu ni dia suka menangkap ikan dekat bahagian tepi. Ah, dekat air tenang. So, kalau ada anak ikan lalu dia akan pop. Ah, macam tu. So alhamdulillah ada 4 ekor eh. 4 ekor ikan berjaya didaratkan dalam masa tak sampai 15 minit ke setengah jam. Ah, lebih kurang. Lebih kurang ah. Tapi hari ni tak berapa apa? Kalau anda ikut kan air tak berapa cantik kan eh? Air sebab air dia jernih. Jadi ikan tu nampak kita jalan macam nak lari je. Kita orang nak pindah tempat. Kita nak pergi ke hujung sana kan eh? Ayam tengah merendek kan kacau. Nampak ah pot ayam apa mandi. Mandi pasir. Air dekat kawasan sini dah makin kuat lah kan. Makin deras. So kita orang dah meranduk jauh daripada ujung sana sampai sini dah. Harapan ni dia ada pertemuan antara sana dan sini. Sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jom kita teruskan perjalanan kita. Bro Dayat dengan Bro Denny dah dekat depan sana. Tak nampak bayang. Dah sampai dekat ujung dah ni. Ini Dayat, nama Denny. Baru jumpa dia orang. Dekat bawah-bawah batu tak ada ni? Besar batu ni. Ada guys. Ada guys. Hello. Wih, babon ini. Mantap coy. Bang Dini dapat lesen besar ini. Strike. Alhamdulillah. Setengah kg lah. Okey, jom kita masuk dalam jaring. So alhamdulillah penantian yang okay. Sangat panjang. Alright, mencari dengan sabar guys. Alhamdulillah, ini namanya rezeki ya bang. Rezeki. Mantap coy. Terbaik abang ini. Yat, apa cerita Yat? Senyap terus. Alhamdulillah. Akhirnya pakai tangan ni guys. Bukan kaleng-kaleng ini orang. Nampak dekat depan ni. Ribuan ekor. Anak-anak ikan tilapia. Betul-betul membiak dengan jayanya. A few moments later. Guys, tak tahu ikan apa ni, guys. Tak tahu ikan apa? Nampaknya ikan bandaraya ni, guys. Sudah terasa, guys. Sudah terasa saya, guys. Terasa apa, bang? Mantap, coy. Ikan bandaraya, guys. Betul-betul gede ni, bang. Guys, ikan dia, guys. Nampak guys, ini betul-betul ikan bandaraya ini guys. Ya Allah. Sudah terasa dia guys. Bila kita pegang dia terasa besar. Okay guys,
Kalau yang macam ini kita tak ambil guys, kita lepas kembali supaya dia akan lebih berkembang biak lagi. Tapi ikan ni, tapi orang kata ikan ni jahat bang. Kalau yeah, jahat dia tidak jahat sebab ini pun dipelihara. Oh, dipelihara. Ini pun ada diperjual belikan di kedai. Oh. Itu mahal guys. Mahal ya? Kalau sini guys kurang-kurang 5 ringgit nih guys. Yang kecil. Yang kecil guys, tapi kalau yang besar ini tak tahu lah guys. Bila guys kita lepas kembali guys. Oke. Okay. Dapat ya? Dapat. Tapi ini bukan babon, ini anaknya babon. Ini babon. Tami ah. Lepas balik ah. Ora lah, ora. Ini nampak kan kepala kan? Oh, kepala oh. Ya. Oh, ini baru babon juga guys. Mantap coy. Angkat. Oh yo, babon spesial. Oke. Oh, alhamdulillah. Oh, ini lebihnya babon ini. Persaingan ini. Persaingan ketat. Baik lebih. Lebihnya babon kalah dengan Denny. Dengan Denny kalah. Kalah dari kau. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki. Kata jauh perjalanan ya. Jauh perjalanan. Daripada hujung sana sampai ke sini dah. Tapi persaingan sengit antara abang Denny dengan bro Dayat. Gansan dengan Chandra bersaing secara sehat. Ikan ini lagi. Siapa ini? Indosiar. Tak banyak pun, sikit je tapi berbaloi lah. Tak balai lah. Habis kan kau punya babon mana kan? Aku punya babon tadi tu special tu. Lepas je kan. Lepas. Meloncat. Kan punya dia tak special. Eh dia tak besar tapi dia punya special. Lepas. Dekat dalam ni tanah abu pasir ya. Penuh lah. Kasut saya dengan pasir. Ah ini guys. Ah ini teman. Teman. Lumayan lah ini ya. Enggak terlalu besar. Ya sederhana. Sederhana lah. Enak dimakan lah. Enak lah ini dimakan ini. Alhamdulillah. Tak perlukan tangannya sado ah. Enggak perlu. Hah? Yang penting pandai meraba. Iya, pandai meraba aja. Ikan aja jangan meraba lainnya. Babon bro. Bawa. Woi mantap coy. Woi bertambah penghasilan. Alhamdulillah. Woi. Gila seronok. Alhamdulillah, Dayat dah mulai mengeluarkan skillnya. Yang juara yang pegang ikan ya? Yang juaranya pegang ikan. Sebab orang ini tangkap kalau ikan lepas kan? Kalau tangkap lepas je tak lumayan dong. Why are you crying? Pada awalnya tadi memang kobong kan? Kobong tadi. Sebab kecil juga. Aduh, tersepit lah ikan. Hei, siapa lepas balik? Pegang balik ah. Pegang balik. Kecil-kecil kita tamat. Kasihan ah kan. Kasihan bagi dia besar pula. Bye bye. So, apa jaring ada masalah sikit mengalami masalah teknikal. Jelas. Sebab hampir bobos. Sebab ni jaring lama. Nasib baik kita punya kawan ni dia kalau bobos nanti yang salah tukang pegang ikan. Menjadi hitam-hitam nih guys. Tapi berbalai bang. Tapi berbalai. Alhamdulillah.
Oke guys, kita ikuti terus guys perjalanan kita. Oke. Okay. Woi, sakit guys, kaki guys. Berapa kali penuh ha. Nampak. Pasti guys. Wah, relax. Dayat. Ya, relax. Hah? Aduh. Kawan-kawan yang sedang mencari. Abang Neni mana abang Neni? Sana. Tuh ada yang di ujung sana, ada. Jansa kat sana. Abang Neni kat sana. Tunjuk sikit kan ikan jantan yang kita dapat hari ini, Chan. Ya, alhamdulillah. Enggak berapa banyak. Tapi alhamdulillah besar-besar hari ini dapat. Alhamdulillah. Ini wayang ni orang ni. Ada kan? Besar lepas alhamdulillah mau tu. Lama juga. Mancing apa pakai tangan mana seronok? Kalau mancing seronok tu seronok, tapi lebih seronok lagi menangkap inilah. Kita bisa tengok dia terbang-terbang tu kan ikan tu. Tepi-tepi kepala. Selalu lah kalau ngam-ngam banyak itu pas-pas banyak dari tepi tu. Pasti lompat-lompat dia macam terbang-terbang. Asyik fikir kerja aja ya. Fikir kerja aja. Hari-hari kerja. Hari-hari kerja yang cari ikan dulu. Nah, satu lagi tu masuk seronok sangat tu. Yang mana? Balik-balik lagi tu Bang Denny. Oh, hilang terus. Kita orang tengah berehat dekat ada pertemuan lah antara air dari sana dan sini. Kita orang kat tengah-tengah ni, kita orang tengah berehat. Orang kata penat juga eh, sebab kita berjalan kat dalam air. Lepas tu apa dengan keadaan air macam ni nampak deras. Tu agak penat bila kita meranduk kat dalam air tu. Dia banyak memerlukan tenaga lah. Hasil untuk hari ni lah. Cukup lah ni. Banyak dah ni. Alhamdulillah. Pakai tangan semua ni. Tapi banyak-banyak ni ada seekor je special daripada Wak Gan. Special ni pun saya pun baru nampak inilah ikan ini. Baru kali ini saya nampak ikan ini. Sebelum ni belum pernah nampak ikan ini. Kalau ini ikan apa nama? Kalau dekat Malaysia orang panggil ikan ketutu. Ikan ketutu. Ikan ubi. A few moments later. Wow wow wow. Pelan-pelan guys. Putus terus kasutnya guys. Lepas. Wow wow wow. Licin guys. Hati-hati guys. Sekarang kita orang nak patah balik ke tempat asal. Nak lalu ke atas je sebab kita orang lalu bawah ni berat tau. So kita orang lalu tebing je. Nampak ni kat depan ni. Kesan-kesan pembuangan sampah kat dalam sungai. Ni bila air penuh, habis sampah-sampah semua tersangkut macam ni. Ya Allah. So kepada yang menonton, janganlah buang sampah merata, buanglah di tempat yang sepatutnya supaya sungai kita sentiasa bersih untuk generasi akan datang. Nampak ni sampah. Sekarang dah selesai dah sesi mencari ikan menggunakan tangan. Alhamdulillah banyak hasil yang kita orang dapat. So kita orang memang betul-betul penat ni. Kita orang berlepas mandi, badan dah mula letih dah ni. Brother-brother kita tadi nampak keletihan kat situ. Alright, so mungkin itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana memberi sokongan. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir.